Woi, ini Ranga guys. Ranga. Bismillahirrahmanirrahim. Woi, alhamdulillah. Insyaallah. Mantap. Dapat 2. 10 babi. Itu kayak gini dia. Duri-duri ini, tapi bukan duri ya. Daging. Nah. Mantap kan ini. Tuh. Dur semangat. Astagfirullahaladzim. Takajut. Pur semangat. Kayak apa sudah ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi dengan Isti ya di channelnya Istiqomah. Nah, hari ini Isti ada di pantai sosial ya. Gelap banget kan? Ya emang gelap karena belum Isti nyalain senternya. Nah, kalau dinyalain tuh terang kan. Nah, kita mau berburu biota laut lagi guys ya. Mumpung surutnya 01 surut puncak ini. Mudah-mudahan malam ini kita ada rezekinya di sini. Oke, yang belum subscribe, subscribe ya biar Isti lebih semangat gitu nah berburunya. Yang udah subscribe, yang udah like dan udah komen, terima kasih banyak. Semoga kalian sehat selalu, lancar terus rezekinya ya. Amin ya robbal alamin. Ayo, enggak usah lama-lama nanti surutnya keburu hilang. Kita mau langsung ke TKP. Yuk ikutin Isti. Nah, ini ada yang unik, guys. Isti ketemu ini loh. Kerang madu yang betul-betul namanya kerang madu ya. Terus dia tuh ada isinya nah. Sepertinya dia baru mati ini. Baunya masih amis-amis gitu. Ada isinya nah. Apa kita bawa aja kah? Atau kembalikan aja di laut ya? Iya, lama saja dikembalikan ke sungai. Mudah-mudahan masih hidup. Kena sanksi juga sih mau dibawa. Oke, yuk lanjut yuk. Kita berburu dulu malam ini. Mudah-mudahan ada rezekinya ya. Sebenarnya baru turun. Nah, di sini kita harus jeli-jeli melihat ya teman-teman ya. Biasanya hewan-hewan malam itu susah untuk berkamuflase kayak gurita. Tapi coba kita cari dulu apa yang bisa kita dapat di spot ini ya. Oh, ini Ranga nih. Alhamdulillah. Nah, ini ada lintah laut tuh. Ini Ranga guys. Dapat 1. Ya, mari kita cari lagi. Tuh, itu nah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Ranga nah. Masuk dia. Kudu pintar-pintar ngeliat ini. Nah, ini. Coba. Ayo, teman-teman bisa lihat mana rangannya. Ini nah. Nah, tuh. Ngintip matanya. Alhamdulillah dapat 3. Walaupun satunya kecil, tapi nggak apa-apa, Ranga itu besar dagingnya. Ini nih dia. Nah, mantap betul kamuflasenya tuh. Tuh. Tempo hari pernah ketemu kelinci laut loh di sini. Tapi tadi siang ini sampai saat ini belum ada ketemu lagi. Ada ikan barongsai tuh. Lari dia. Berenang. Kan kok lari.
mana sih? Nih. Bismillah. Wah, tumben dia nggak tertutup. Biasanya ketutup apa? Ketutup bebatuan-bebatuan itu loh. Ini enggak dia kalau malam. Oh, mungkin supaya bisa dapat mangsanya ya. Guys, ada ikan. Ikan apa ini? Ini masih hidup, gelo. Masih hidup, eh. Nah. Ikan apa ini? Tuh. Dur, semangat. Eh, habis hantam batu, ketinggalan air deh kayaknya dia. Tuh. Kita masukkan dulu ke dalam Ember Legend. Dapat ikan. Alhamdulillah. Yuk, lanjut lagi. Iya, ada kepiting. Ada kepiting cantik. Nah, tuh. Itu cantik kan? Tapi masih cantikan istilah kalau dibandingkan sama kepiting, ya kan? Ayo lanjut. Ada kepiting, nah. Tuh, capitnya cuma satu. Eh, mau kemana pian, Mana ya? Biasa siput tutul banyak loh. Ini mungkin siput tutul ini nggak keluar malam hari atau gimana? Tapi waktu itu isi nyari malam ada, ini kok nggak ada ya? Apa gue sipanin orang? Cari kerang yang ada dulu yuk. Tuh. Mudah-mudahan Ember Legendku penuh lagi, guys. Mana lagi nih? Ternyata ngumpul di sini mereka. Tuh. 1, 2, 3. Wih, dapat. 1. 2. Ini lagi. 3. Woi, ini ranga, guys. Ranga. Bismillahirrahmanirrahim. Woi, alhamdulillah. Sembrenang. Nah, ini apa namanya? Ikan baronang. Ikan baronang. Kenapa dia baronang? Kalau tidak baronang, dia tonggolam. Ih, ada ikan badut, nah. Kepiting badut. Alhamdulillah. Lumayan kita dapat malam ini, ada ranga, ada siput tutul, ada ikan, ada apa lagi? Ada bulu babi. Bulu babi sama apa tuh? Siput panther, ya, siput tutul. Bentar betul ranga ini kamuflase, guys. Jadi kita mesti pintar-pintar untuk melihat. Nah, ini yang kita dapat barusan ya. Oh, ikan kerapu batu. Itu durinya beracun ya. Jadi kalau nggak pakai alat jangan coba-coba nyentuh. Itu masih kecil, guys. Kalau gede dikit berani isti bertarung ya. Yuk lanjut lagi yuk, cari siput, cari kerang-keranga. Tuh ikannya bergerak-gerak. Kerang kapak, guys. Gampangnya lagi diambil. Dapat ikan lagi tadi satu, nah. Alhamdulillah, rezeki. Goreng ikan kita nanti di rumah. Nah, di sini aku ketemu lagi kerang kapak, guys. Ikannya meronta-ronta. Kita eksekusi dulu.
Kurang kapak. Keru airnya. Dalam kayaknya ini. Tadi ada beberapa kerang kapak yang isi tinggal ya. Soalnya susah diambil. Daripada makan banyak waktu, aduh. Kayak orang penting aja ya kan? Persingkat aja waktu. Nih. Kita lihat dulu tadi di situ ada yang mengkilat-mengkilat. Kerang apa itu? Oh, itu dia. Siput tutul. Siput tutul tuh kayak gini dia. Duri-duri gini, tapi bukan duri ya. Daging. Nah. Mantap kan? Gedenya. Banyak batu karang bawahnya. Jadi agak-agak susah. Oh, enggak gampang dia digoyang. Digoyang. Digoyang, digoyang. Besarnya mantap memang. Oh. Ya, lanjut lagi. Woi, itu lagi ada kita ketemu. Masya Allah. Mantap. Dapat 2 bulu babi. Bulu babai. Woi, gampang nih. Gede lagi. Mantap. Mantap benar. Ketemu lagi. Mah, ini lagi. Ulu babi. Dapat 3, guys. Tuh. Ini lagi ya. Nah, ini ketemu kita. Halo. Ini Joruna parva atau kelinci laut ya, guys ya. Ini bisa mengeluarkan cairan warna ungu buat melindungi diri. Nah, tuh. Kelinci laut. Ini sebagian besar orang ada yang pernah konsumsi ini ya. Cuma kan kalau istri kan nggak berani. Jadi kita rilis dulu. Ini bisa kita ganggu keluari cairan warna ungunya. Kitik-kitik-kitik. Nah, tuh. Wih. Airnya berubah jadi warna ungu. Ini seremnya. Nyemprot dia. Ayo lanjut lagi yuk. Ada rumbai-rumbai. Mantap. Mantap benar. Tuh, dapat 4. 4 ekor. Yuk lanjut cari lagi. Oh, bulu babi itu kalau malam dia nggak pakai lapisan batu-batu gitu ya. Kayaknya kalau siang aja. Soalnya kalau siang kan panas matahari ya mungkin ya. Jadi dia merasa aman kalau dia pakai batu-batu kecil tuh, nah buat nutupin tubuhnya. Kalau malam sama sekali dia nggak pakai tutupan-tutupan gitu. Gampang terlihat. Kalau nggak percaya coba kesini. Taruh dulu di sini. Nah, kita ketemu itu nah. Apa ini? Kerang kapak. Wah, masya Allah. Kalau enggak, anu gampang betul. Tapi kalau sudah susah, weh, susah sekali. Taruh dulu di sini. Enak, guys. Ada blue moray. Wih, gedenya. Tuh. Lihat enggak? Tuh.
Buat morai. Besok. Takut ah. Gede itu. Tapi takut aku mau anu. Biarkan aja dulu kali ya. Enggak bawa alat juga. Tadi tadi nangkap ikan pakai cetok. Penyok cetok. Guys. Dua. Alhamdulillah. Nah. Besarnya. Enggak muat Ember Legend, woi. Enggak muat, oi. Mantap benar. Bismillah. Ada, guys. Mantap benar. Ada siput mata lembu nah, tapi masih kecil. Kita rilis aja dulu ya. Bah, memang kala-kala gurita ini nah, kamuflasenya ranga ini. Terus perhatikan gitu nah. Kita bisa lihat ranganya sama warnanya kayak batu, guys. Persis. Nah, kalau ini siput tutul. Aduh. Tutul. Gini sudah kalau isi nombak ikan. Sumbing-sumbing ikannya. Astagfirullahaladzim. Takajut. Pur semangat. Kayak apa sudah ini? Aduh kita. Biar dia kecepit dulu. Ember Legendnya nggak muat, guys. Semangat berburu malam ini. Dapat lagi siput tutul, guys. Nah. Rang panter. Ember Legendnya tidak mampu menampung banyaknya hasil buruan malam ini. Alhamdulillah. Ketemu lagi, guys. Siput tutul. Siput tercantik di zamannya. Ya, apa itu? Itu, guys. Ya, ada lili laut nah, udah mati tapi. Oh, itu siput kopi nah. Nah, ini anggur laut. Siapa suka makan lawi-lawi atau anggur laut? Boleh ke sini. Nah, dapat lagi kan? Mantap banget ini. Tuh, enggak muat, guys. Sumpah asli enggak muat. Apa kita pulang ya sambil berburu? Kita balik. Mudah-mudahan masih ada yang bisa kita ketemukan. Asli malam ini melimpah hasilnya. Alhamdulillah. Ayo lanjut kita jalan arah pulang ya. Apa? Mantap. Apa lagi? Oh bukan. Langsung arah pinggir aja ya. Yuk. Mana SMK Limau itu? Wes ada lagi nah. Bulu babi. Mantap. Maruk. Aduh, enggak muat ember, guys. Kita jalan pinggir. Nah, ini hasil berburu isi tadi ya, teman-teman. Alhamdulillah Ember Legendnya penuh. Ada ranga. Tadi dapat berapa isi enggak tahu ya, lupa. Tapi banyak banget pokoknya. Bulu babi ini ada 4 atau 5 tadi isi dapat. Terus ada ikan juga isi dapat. Ini siputnya kita pisah dulu ya.
ikan apa itu namanya tadi, ada ikan baronang, terus ada ikan ikan apa ini, ikan kalungsu. Nah, dapat juga ikan kalungsu. Ini ada ranga juga, ada siput panter, kerang kapak. Tuh banyak banget teman-teman hari ini perburuannya malam, masya Allah. Mudah-mudahan bisa kita eksplor lagi besok malam ya, kayaknya seru berburu malam deh. Oke, terima kasih yang sudah menemani Isti berburu ya. Terima kasih juga yang sudah mensupport channel Isti, yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Semoga rezeki kalian selalu bertambah. Dari Balikpapan Timur, Isti pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di perburuan Isti berikutnya ya. Dadah.